Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya The Cups One. Di video kali ini saya akan melanjutkan gameplay dari Dreadout kedua ini, guys. Oke, kita langsung saja ke gameplaynya. Di episode sebelumnya si Linda ini baru saja disantet oleh si Mini Tati ini. Mini Tati ini menyantet si Linda ini menggunakan telur cemani yang dikasih oleh si Linda, guys. Dia untuk pertanyaannya si Linda itu malah dijadikan alat untuk menyantet si Linda, guys. Oke, kita langsung cus aja keluar. Oh, gak ada HP-nya, HP inventory. Oh iya, HP-nya gak ada, guys. Kita cek dulu catatan hari makin gelapnya tadi. Dia cerita, oh gak ada melanjutkannya. Kita cek gelap-gelapan. Oh, gak bisa ya, gak bisa. Oh, gak bisa keluar. Sebentar, ini harus apa? Ah, ternyata ngebug. Oh, aish, astagfirullahaladzim. Oh, takdir. Mengapa kau begitu kejam? Keluar Melinda begitu baik dan penyayang. Masa harus mengalami sakit ini. Ini nenek tadi kan? Karena hanya tahu mereka tewas dalam kebakaran. Iya. Sekarang mau tahu. Sorry. Oh, banyak cerita lain. Tadi. Ayo. Aush. Benar jahat ini nenek tadi. Aduh. Jadi banyak warga yang menyangka keluarga Melinda ini mati kebakaran jika terbakar. Keluarga Melinda bukan keluarga biasa. Jadi mereka banyak sekali musuh, termasuk ini tadi ini. Semalam demikian mereka memuja, lalu mereka menyerang keluarga lain. Ini ada di sana. Kayak ini tak bisa berbuat apapun. Ini adalah kisah yang tragis. Mungkin dekat, tapi ini bersyukur karena kamu sudah ada di sini. Kamu mirip sekali seperti ibunya. Begitu punah bakat. Aduh, temukannya. Oh, juragan Erna. Oh, Rafi dan Erna. Kalian bisa tenang di sana. Ah, telah kembali pulang. Bentar lagi ia akan segera berkumpul dengan Ais. Apakah? Terbang. Kuyang? Bukan? Oh, asli kuyang. Asli ini nenek kuyang. Ternyata nenek tadi itu makhluk kuyang. Keadaan bangun. Sebentar, terlalu terang. Ini emang warnanya ini. Kita harus kemana ini? Biasanya, oh ini. Aduh, itu apaan? Sudah datang ke sana. Hai, makin jauh. Orang daku bisa orang bisa peran lalakon harus diberek. Kumaha, kita coba datangnya. Dia bisa menolong kita, guys. Cuman harus peran apa yang harus dia lakukan? Indikasi sini wanita kebaya merah ini. Akhirnya. Oh, ada satu yang harus dilakukan oleh sama si Linda ini. Anjing buka pancang kaki. Iya.
di kau harus pergi di tengah. Temukan diri kau yang sebenarnya dan kau akan mengerti peran ini seutuhnya. Okay. Dinda, okay, kita dekati lagi. Saatnya telah tiba. Mari erat kembali. Urang teh anjen, anjen teh urang. Aku adalah kau, kau adalah aku. Jadi kayak kembarannya lagi gitu, saling terkait. Oh, itu ada banyak cahaya. Cahaya tadi ya lilin. Kita kesini aja menuju cahaya. Bangkitlah penjaga kegelapan. Selinda penjaga kegelapan tuh. Cukup menarik juga ini ceritanya. Oke, kita lanjut. Oh, Miku yang semoga kalian menjaga kegelapan. Benar. Eish. Mana? Eish. Aduh. Aish. Depan muka. Aduh. Ini tuyangnya. Alay, seram. Eish, depan. Aduh, mana? Ada, meninggal lagi. Lanjutkan. Terlalu cepat kameranya. Mana sekarang? Okay, kena kau. Keluar. Hai. Gak kelihatan. Gitu terus sih. Dua kali. Kita lanjutkan. Tenang, berarti harus tenang mainnya. Kamera. Okay, kita bawa keluar. Gak bisa juga. Keluar, lebih enak. Okay. Kelihatan sekarang, ha? Kena kau. Okay. Lebih enak. Hai, kemana itu? Nah, kita ambil jaraknya. Keluar ya? Kabur. Ya, dia kabur. Asli kabur ini. Kita kejar. Keluar sini, Pak. Itu dia. Susah kalau di ruangan. Kan gak kena terus.
bawa keluar lagi. Jangan di dalam ruangan. Hai, sengaja dikunci. Aduh. Ntar biar reagen dulu. Arah si Lindanya. Dapat lagi. Stakan. Sama. Kalau di ruangan susah. Oh, dia kabur lagi. Tapi dia. Mungkin ruangan berikutnya. Ah, itu dia. Ayo cari sini, gelis. Hai. Kita terpojok ke sini. Ke bawah kah? Hai, ada ekor sapi. Mana ini? Anjay, tempatnya mentok ini di kandang sapi, bos. Dah, ini bersin. Ini kunci. Kita ke sini. Nah, ada kandang ayam juga di sini. Oh. Nice, kita keluar. Nah, pasti rasanya sangat seperti ini. Mana itu harus goyang, aduh. Mana tadi ya di atas genteng ya? Oh ini, aduh, kok nggak dapat terus? Susah kakak gitu. Hai. Nah, dia kembali nih, dia balik lagi. Siap. 1, 2. Dapat. Wah, kalau lapangan luas gini gampang nih. Tidak kelihatan kemana perginya. Siap, 1, 2, 3. Aih, mantap. Ayo Nini, kamu pasti bisa Nini. Nah, sekarang saya punya kembal. Woi deh. Ini badannya. Nggak bisa badannya. Oh nih, kita fokus kepalanya aja. Kepalanya udah mau dekat. Nice. Aduh, nyari ini. Nah, kita nunggu kepalanya nggak deket. Nasib. Dapat. Masih belum juga kau? Belum nyerah kau? Lucu itu badannya ada. Siap. Dapat. Ini badannya foto dulu. Muter-muter. Lari dulu. Kepalanya ini. Nggak dapat. Lala. Dicudahin. Ada. Aduh. Dikunci. Aduh, lala. Lari dulu. Aduh, ini kepa. Aduh, di badannya ada lagi. Okay, udah satu arah nih. Biar gampang. Dapat kan. Oke. Dia lari ke sini. Bungkuk badan jauh. Sip. Dapat juga kuyang ini. Hampir kuyang ini. Tapi Linda terlelahan. Ini kayak putri ke-8 atau sebutnya. Kucing dimakan nih. Jantungnya nih. Masih empus. Jantungnya dibawa. Kita belum tahu juga nih sosok apa aslinya si kucing ini yang selalu melindungi si Linda. Kemana-mana pasti ada aja nih kucingnya. Ini kayak lambang kayak di sekolah nih. Di sekolah kan kayak gini. Terus dibawa kemana? Dibawa ke alam gaib.
Ini kayaknya si tangan si itu ya, wanita kebaya merah itu kayaknya. Oh, Linda dibuang gitu aja. Andai ini apa, andai ini ada sebuah motor ya, ya ya masa ya masa adakah kita, jadi masih skap yang udah kembali ke Stadia. Kita baca dulu ke Stadia yang ada di sini. Ini dia. Ini dia, tepat kita baca dulu sedikit. Ini untuk gambarnya ya, untuk gambarnya sih ini udah biar ya kalian tahu lah, kuyang-kuyang. Kita baca dulu deskripsinya. Palasik dipercaya sebagai manifestasi faksi ilmu hitam. Palasik memperoleh kekuatannya dengan memakan bayi dan meminum darahnya. Kondisi ini pun dapat diwariskan dari para orang tua pengamal ilmu ini kepada keturunan mereka. Iya, memang gitu sih ceritanya, dari turun menurun diwariskan ke anak. Ini tadi adalah seorang palasik dan penyamaran yang menyusupkan menghancurkan keluarga Melinda. Aksinya bertujuan untuk merebut kekuatan yang terkandung dalam darah penjaga kegelapan sekaligus sampai kejadian. Jadi tujuan si Mimitet itu mengambil ini darah penjaga kegelapan itu si Linda ini. Jadi tujuan si Mimitet itu menyerang si Linda untuk mengambil darah si Linda ini, mengambil darahnya. Karena Linda adalah penjaga kegelapan yang dimaksudkan cerita ini. Ada sebuah sesajen. Ini ada kayaan apa ini? Cek dulu. Ada suara. Cek ruangan sini, nggak bisa. Cek ruangan sini. The door is locked. Ini halaman belakang dari rumah si Siska ini. Ini Siska, guru Siska ya. Sama ini sih si guru Siska ini selalu ada. Ada di hotel tuh, di hotel dia muncul lagi di lift. Kelamaan juga kayaknya. Kita masuk lagi. Tadi kalau nggak salah ada lantai 2 nya gitu. Banyak sendal-sendal kayak ada perayaan apa gitu. Udah selesai. Kita cek ruang ini nggak dibuka. Ini ke lantai 2 nya coba. Ini rumah model zaman dulu. Ini ada cahaya juga. Barang yang pernah masuk ada dua. Puisi kuno tentang sulung. Ini adalah puisi kuno. Tulisan tentang seseorang yang bersedia akan takdir sulung. Mungkin saja ini ditulis oleh salah satu penjaga kegelapan. Parunya. Kasihan ting si cantik ini. Anjir, terus ngorbanin penjaga. Dia udah ngorbanin segalanya. Hidup kamu, kesucian kamu, sanajan anjen mampu ngalahkan. Eta si petaka per manusia, petaka untuk manusia, malah kamu yang kena upahnya. Kagak sirna jiwa rusak, marak kayangan di dunia alam, di dunia ruang taksir mencuri sing sabar gelis mempoek. Mongkoing bakal sirna sakdeung deui.
yang gelap akan sirna sebentar lagi. Oh, kasihan, kasihan sekali wahai si cantik, segalanya telah kamu. Oh, ini ada dah. Okay. Kita cek dapat item apa tadi. Oh, ini sebuah kunci tadi ya, yang di bawah ada satu. Okay. Sebuah kamar ini yang terakhir. Kita langsung ke bawah aja. Ini ada sebuah pintu lagi. Gak bisa. Kita turun. Gaya ornamen yang bagus juga sih ini rumah. Oke, kita ke pintu sini. Bukan. Ini pun. Oh, kunci kamar mandi. Dalam rumah sih. Bukan kunci. Kamar mandi yang dimasukin di mana ya? Kita coba cek kamar mandi yang ada di sini. Ini kah? Ini ada pintu. Hah. Ini juga buka. Nah, itu kan banyak. Iya sih, harusnya itu ya. Iya benar, harusnya itu sih. Kok bukan ya? Bentar, kita coba ke sini. Cek dulu. Kamar mandi. Iya sih, pikirnya harusnya gitu sih. Ini nih. Kita coba. Kita masuk di lantai 2 ya. Coba kita cek di lantai 2. Ah, ini ternyata padahal udah kesini tadi. Kamar mandi ini ada lilin di situ. Kenapa ada kulit ular di sini? Kenapa juga ada genangan darah di sini juga? Jadi takut ditarik nih. Jadi gua mau ditarik ini. Ah, dapat nama. Kita cek inventory. Ah, area rubanah di rumah kita. Oke. Yang tadi pintu yang tadi kunci. Kita balik lagi dulu ke sini. Cek. Nah, kan kunci rubanah. Apa ini rubanah? Oh, ruang bawah tanah rubanah sih. Singkatan. Oke, okay. Ruang bawah tanah mantap juga ini. Asli. Bisa. Selamat ada cahaya merah. Merah. Hai. Oh, kameranya gini nih. Sudah selesai tadi sih ada cahaya merah kalau ngeliat dari jauh. Oh, nggak ada. Oke. Kita cek dulu. Hai. Apa ini? Ah, ternyata ada ini. Ayo, mundur. Pantesan kameranya agak rusak. Ternyata ada dia. Mati kau. Oh, video kita udah situasi. Cek kamera, udah aman. Gelangnya warna merah di sana nih. Ah, ada banyak orang di sini. Ada. Mayat seseorang banyak kata. Hey, udah. Aduh. Kalah ngobrol terus sama mayat sih. Mundur dulu. Dapat. Kali lagi.
Shit. Dah. Di lutut sana. Lutut. Oke. Okay. Ini enggak aman, kalau enggak aman. Mayatnya ini masih segar-segar loh. Asli. Hai. Oh, ini kalau ini uang, kalau ini bunga. Ah. Masih ada tuh, satu. Dua. Sekali lagi. Tiga. Sip, berlutut lagi kau. Ya, selamat. Kita kemana dulu. Ini semua mayat ya. Aduh. Ini kemana? Aduh, ada yang digantung lagi. Oh, ini ada lambang ular. Hei, pintu kekunci ini, pintu kekunci. Kayak jalan lain. Dulu kamera aman. Ada sebuah gamelan. Ini lambangnya ular semua. Ini ada ratu ular nih. Ah, meja aneh dan benda. Kayaknya gue harus cari sepasang sebuah. Oke, yang tadi kayaknya ya. Ya, yang tadi, yang tadi. Oke, yang di tembok kita bawa. Nah, kan betul. Ini kita bawa yang di sini. Apa lagi? Masuk. Barang masuk. Kita coba kita pasang di meja. Ini sebuah teka-teki juga di sini. Oke. Okay. Pilih WASD right mouse. Oh. Ah, jadi kalau ini per 2, okay. Kita harus gabungin ke sini. Ini bukan. Nah, sip. Ini jadi nih. Oke. Okay. Ternyata ini membuka ke ruangan yang baru lagi nih. Pintu rahasia. Oke, cek dulu. Aman, kita langsung aja ke bawah. Mantap juga ini rumah Siska. Ini ada merah bentar. Kamera aman sih, aman. Wasiat menjaga kegelapan. Ini menarik banget. Pertamen ini isinya soal wasiat menjaga kegelapan. Ulasian marane kabe sapoi poe mat weting bakalan nancis ku cahaya panang poe. Sin salabar marane kabe. Ia tanah garing keur ngandung hiji benih murti jaga. Ono jaya sing gede hate marane kabe bakalan lahir turunan urang nu sajati. Eta budak bakal ngajain sagala pengorbanan keur manusia. Ia teh wasiat sajati urang sararea, wasiat menjaga kegelapan. Janganlah takut. Ini kalau mau baca Indonesianya, kalau nggak ngerti bahasa Sunda ada nih. Yang tinggal skip aja, tinggal pause aja. Oke, kita close. Aduh, ada yang masuk ke tanah gitu. Untuk aja. Ini harus makan semua atau? Oh, harus makan semua. Oke, ini keluar. Tekan ini sama tekan ini. Dah. Tekan dulu. Berarti ini batas berdiri. Oke, saya cukup pintar juga untuk bermain dekat. Ah, dapat satu. Berarti kita harus ngumpulin 4 ya. Ya, 4. 3 lagi di mana ya? Coba cek sini. Baru satu ya. Ini ada ruangan sana. Oke, kita cek dulu ruangan pertama. Ternyata dekat depan pintu. Oke. Oke, kiri dulu. Shit, masih ada lagi. Aman. Kita cek dulu ke kiri, ke sini. Ini ada pintu juga, ada pintu. Ah, from the other side. Harus
di sisi yang lain, kunci dari sisi lain. Aman, 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 aman. Ini sepertinya ada barang di sini. Oh, ada ruangan. Ini kayak muter-muter aja ya. Oh, ada barang. Hai. Ternyata gede juga ini rumah mah. Benar. Kiri apa kanan dulu? Kita ke kiri aja dulu. Kiri dulu. Oh. Ada sebuah generator. Saya nggak bisa ya. Nggak bisa. Ini nggak bisa dibuka kan? Ini sih pintunya ya. Oh, ini pintunya. Cek ini. Oh, kameranya rusak lagi, berarti ada hantu lagi. Oh kan, ada kan? Aduh, kaget. Hai. Jangan foto dulu ini si siluman tengkorak ini, siluman tengkorak. Okay. Dia sudah sujud. Oh, ada pintu, ada pintu. Nanti dulu sebelum ke sana. Ada apa? Apa ya? Oh, cuma buntu doang ini. Okay, lari nih. Lari. Ayo. Ah, kunci ini. Masih ini terkunci ini. Berarti ini nggak ada jalan ya, kita cek. Ini ada barang atau apa? Nggak ada. Ah, nggak ada ini. Menemukan jalan buntu. Aduh, harusnya jalan ke kiri tadi. Ah ya, ada hantu lagi di sana. Ini jalan yang tadi bukan ya? Yang ke generator itu. Nah, sip. Lama, aduh, nggak bisa lewat. Dah, sip. Ah, kita temukan lagi satu. Wah, ini kayak di ruang mana ini? Wayang, penuh dengan wayang. Kayak di Sumedang kayak gini nih. Okay. Oh, ini kayak tadi. Tadi ini menyalakan dulu. Ini bangun. Okay, ini harus berdiri. Oh. Sip. Nah, ini. Okay, ini tinggal ini ya. Berarti ini pencet dulu buat bangun kan. Ini dulu. Ini. Oh ya, duduk. Kalau pencet ini dua-duanya, kalau ini, ini harus bangun dulu. Ini. Kita keluar dulu. Mulai bingung, salah. Nah, ini, aduh. Bangun. Ini ngaruh ke sini. Coba ini dulu kan.
kita bangunkan dulu. Lalu ini kita sini. Harus kena sih. Jadi ini itu. Ini bangun deh, kebalik ini, kebalik, kebalik ini, kebalik. Seperti ini. Langsung ini ke sini. Sini. Tata. Akhirnya saya mendapatkan lagi. Batu kecantikan 7 tujuh kecantikan tanpa celah ini sesuatu hari akan lari. Semoga persembahan kami tidak menyinggung dia memiliki kecantikan yang mengerikan. Okay. Ada mungkin saya harus menemukan beberapa benda yang Okay, kita baru menemukan dua batu jenis batu ini guys. Berarti kita membutuhkan dua lagi. Total jumlahnya 4. Ini kita baru mendapatkan 2. Untuk episode kali ini kita melakukan misi pencarian batu. Saya tunda dulu guys. Saya tunda untuk episode selanjutnya. Jadi untuk gameplay hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang selalu setia menonton channel saya, dan terima kasih juga untuk kalian baru hadir di channel saya. Saya butuh support dari bantuan kalian. Kalian klik subscribe agar channel saya tetap berkembang guys di channel gaming ini. Oke, jangan lupa juga untuk like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasi kalian agar kalian menerima notifikasi setiap saya upload video baru. Oke, untuk gameplay kali ini, terima kasih. Saya cukupkan dulu sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.